Om Swastiastu. Saya Ibu Juru dari Trunyan mau menyampaikan tentang tutorial cara pembuatan canang dari Trunyan. Ayo, mari kita lihat. Hai teman-teman. Sebelum kita lanjut melanjutkan tutorial membuat canang dari Trunyan, pertama saya mau menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan canang Trunyan. Pertama, kami memakai 2 bokor nanti untuk menaruh canangnya. Dan kedua, kita memerlukan, ini adalah namanya kalau di Trunyan, tempat menaruh air, yaitu tempat menaruh tirta. Tirta itu adalah air yang disucikan. Lanjut, ini adalah airnya sudah bersih. Dan ini adalah beras, memakai beras dan uang kepeng atau uang bolong kalau disebut di Trunyan. Terus bahan yang kita gunakan adalah ini jajan rengginang. Kalau di Trunyan namanya jajegineng. Ini beda warnanya, ada yang coklat, ada yang putih. Nanti menaruhnya pun seperti sudah diatur dari sini, yaitu yang coklat di kanan, yang putih di kiri. Ini memerlukan 2. Terus lanjut, ini ada buah, memakai buah juga. Kalau punya nanti yang lain, boleh diganti yang lain. Ini kami menggunakan buah jeruk bali dan buah manggis. Selanjutnya, ini bahannya adalah janur yang sudah kuning. Kalau bisa yang ada dipersiapkan yang warnanya yang lebih putih supaya bagus kelihatan canangnya. Dan ini daun pisang. Selanjutnya kita memakai bunga. Bunga-bunga ini terdiri dari beberapa warna, yaitu kuning, putih, merah, dan ungu, dan ini biru, dan ini warna hijau. Kalau bisa bunganya yang segar, terus kalau ada bunga yang harum, dikasih harum, itu tambah kualitas canangnya semakin bagus. Selanjutnya kita memakai adalah ini, namanya kalau di Trunyan atau di Bali yaitu semat. Semat ini berasal dari bambu yang sudah tua, dikeringkan. Terus kalau sudah bisa dipakai, kalau dipatahkan dia patah sendiri biar bisa dilancarkan membuat canangnya. Selanjutnya ini namanya, kalau ini namanya tembakau, ini pinang, ini kapur sirih. Ketiga bahan ini diperlukan dalam pembuatan canang di Bali umumnya dan di Trunyan juga khususnya. Terus selanjutnya kita memakai daun sirih. Daun sirih ini dipakai nanti untuk membuat tubungan yang dimana diperlukan dalam pembuatan canang yang di Trunyan. Terus kalau canang di Trunyan ini bentuknya mungkin beda dari canang yang di Bali pada umumnya. Ini menggunakan di Bali, kalau di Bali yang lain tidak menggunakan seperti ini, tapi di Trunyan khusus kita membuat seperti ini setiap kita ada upacara. Baiklah, kita lanjutkan tutorialnya dengan langkah pertama, yaitu mengambil daun janur. Kita mulai sekarang pembuatannya. Pertama,
Kami memilih daun janur itu yang warnanya agak cerah, agak keputih-putihan, supaya canangnya nanti kelihatan bagus. Ini diperlukan beberapa janur tergantung kreasi yang membuatnya. Kalau kami membuat, kalau saya sendiri nih membuat canang dari 3 daun janur dulu, terus kami potong sama. Tergantung diperlukan. Kalau sudah terpotong dan sama rata, marilah kita mulai dengan kreasi sendiri. Boleh bebas, tergantung dari kemampuan orang membentuknya. Nah, kalau saya sendiri nih bentuknya sangat sederhana. Sederhana biar gampang dan simple. Kalau kita sembahyangnya berdesak-desakan biar tidak tersenggol sama teman-teman. Nah, ini cara saya. Pertama, saya garis dulu miring. Terus saya kasih lubang di sini. Terus dipotong di sini. Ini bagian di dalamnya. Udah itu kita siapkan nanti bagian untuk tepinya. Diperlukan 1 janur. Nah, pertama kita langsung merakit ini janur ini. Memakai alat yang tadi itu namanya dari bambu semat itu. Sekarang kami mulai dari bagian bawah. Dikasih garis lurus biar tidak ada yang lewat, biar kelihatan rapi. Kalau bambunya ini kering, bisa gampang membuatnya. Dan terus kami lanjut. Luruskan saja. Sambil lanjut saya membuat dasarnya ini, saya sambil menjelaskan apa gunanya canang yang saya buat ini untuk tidurnya. Nah, masing-masing adat dan budaya itu kan memiliki khas yang berbeda, adat istiadatnya berbeda. Seperti kami di Trunyan, kami selain memakai canang Bali pada umumnya, kami memiliki canang yang seperti ini yang mungkin di daerah lain tidak dipakai. Ini adalah alat sarana pelengkap banten yang diaturkan ke hadapan Ide Sang Widi. Terus ini canang adalah yang disajikan masing-masing orang untuk disampaikan oleh pemangku atas dasar namanya sendiri. Canang inilah yang dibawa oleh pemangku, diaturkan pemangku. Seperti saya misalnya, Ibu Juru. Nanti disebutkan nama saya di dalam pemangku itu mengaturkan canang saya ini, bahwa canang ini berasal dari saya. Begitu kalau tradisi kami di Trunyan.
Terus kalau di kalau Banten, Bantennya itu kalau membuat Banten, Banten umum seperti di Bali itu tanpa adanya sanang ini berarti belum lengkap kalau di Trunyan. Ini adalah perlengkapan yang melengkapi tradisi kami di Trunyan yang dibuat sendiri masing-masing kepala keluarga atau satu keluarga buat satu. Menaruh ini tembakau dan kapur sirihnya. Ini tekornya. Ini terdiri dari 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Lagi ini kita sudah buat tekornya, jumlahnya 4, dan canangnya yang bentuk segitiga ini 1. Sekarang kita membuat tempat juga menaruh yang di atas canang, nanti membuat tekor juga, tapi bentuknya bak ini dia pakai ekor. Kalau saya buat yang sederhana, yang penting sesuai maknanya. Ini kan sudah menghadap ke kiri. Kalau ininya kepalanya ke kiri, sekarang kita mengatur supaya jadi kepalanya ke kanan biar tidak keduanya ke kiri. Nanti isinya ini juga memakai tahun tembakau. Nah, untuk di atasnya kita menggunakan hiasan namanya senteng. Kalau di Trunyan namanya senteng, tapi hiasannya seperti kipas. Kalau kita menyebutnya sentek di sini, tapi bentuknya sama seperti kipas. Pilih daun janur yang bagus. Nanti kita ukur panjang dari canang yang kita buat tadi, supaya canangnya tidak menonjol atau senteknya tidak menonjol, biar bagus kelihatannya. Ini saya memakai beberapa janur. Bersihkan dulu di pinggir-pinggirnya. Terus kita tusuk dengan bambu ini untuk mengikat atau mengkaitkan supaya tidak lepas cara pembuatannya, dan dipasangkannya nanti supaya tidak lepas. Nah, tadi saya kan mengambil motifnya seperti ini. Nanti biar kelihatan sepasang, boleh sih beda, tapi biar kelihatan sepasang kita mengikuti motif yang di sini, di bawahnya, di atasnya biar sama kelihatannya, biar serasi. Nah, sekarang kita buat kipasnya nih, buat kaitnya. Boleh bebas diaturnya menurut kreasi, menurut maunya sendiri. Yang penting niatnya bikinnya tulus, nggak apa-apa. Nanti masalah motif tidak jadi masalah.
Kita memasukkannya satu persatu ke lubang ini. Nah, terbentuklah kipas. Kalau di sini namanya sentek. Kalau bentuknya seperti kipas, boleh ditempel nanti. Sudah. Ini baru satu pasang. Ini dari janur ini sudah selesai segini. Kita lanjutkan sekarang mengambil daun sirihnya. Daun sirih ini bentuknya akan seperti ini. Inilah yang di kami di Trunyan yang beda dengan di Bali lainnya. Kami memilih daun sirih ini yang tidak belah dan yang bagus-bagus untuk membuat namanya ini isi daripada janur yang segitiga ini. Di dalamnya nanti kita isi dengan daun sirih ini. Nah, kita memakai daun sirih. Pertama kita lihat dulu bentuk daun sirihnya ada robek atau enggak. Kalau ada robek kita jangan dipakai. Terus kita bentuk sekarang, bentuknya itu pun sudah diatur sedemikian rupa biar tidak sama dengan satu sama lain. Nah, pertama saya bentuk dulu yang dari kiri. Yang dari kiri ini kita lipat dari kiri ke kanan bentuknya. Terus nih, dari ini baru tiga, ini dua daun sirih, terus tambah satu jadi tiga. Kita tambahkan lagi satu lembar sambil memilih daun sirihnya. Kita lihat ini menghadapnya kemana. Kalau ini menghadapnya ke kanan, kita hadapkan ke kanan juga biar tidak berlawanan arah dengan yang kita buat ini, karena ini adalah tradisi kami di Trunyan. Nah, ini adalah namanya di Trunyan, namanya tubungan. Tubungan ini untuk membuat canang tradisi Trunyan terdiri dari tiga. Ini baru satu saya buat, ini yang ada di sebelah kanan. Terus yang saya melanjutkan membuat yang sebelah kiri. Nih, caranya mungkin kelihatan sama, tapi tentunya berbeda arahnya nanti. Nah, ini yang dari kiri, kita dari kanan melipatnya ke kiri. Terus kita nih. Lalu sama kita melihat ini pangkalnya dari daun sirih itu terus menghadapnya kemana. Kalau dia ke kiri, kita harus lanjut ke kiri. Ini. Terus kita yang membuat di tengah-tengah ini kan sudah berhadapan-hadapan. Ini baru dua. Ini berhadapan-hadapan, ini yang menghadap ke kanan. Terus mari kita lanjutkan yang membuat daun sirih yang ada di tengahnya. Nah, di tengahnya itu daun sirih tidak menghadap ke kiri ataupun ke kanan. Yang di tengah-tengah itu ini berisi kapur sirih. Ini. Kapur sirih di tengahnya. Terus dari bawah, dari pangkalnya kita dorong ke atas. Sudah didorong ke atas, lalu kita putar. Nah, supaya nih pangkalnya ini ada di atas. Terus kalau ini dah. Ini dari bawahnya, ini yang terbalik, ini yang ke atas dan ini yang ke atas, jadi terbalik. Kita susun seperti ini. Ini terdiri dari tiga daun sirih. Sambil memilih daun sirih yang bisa dipakai untuk membuat tubungan ini. Tidak sembarangan daun sirih dipakai kalau di Trunyan.
harus memilih yang tidak robek atau yang tidak digigit sama ulat, harus bersih. Ini sudah menggunakan 4, tapi ini menggunakan 5 daun sirih. Terus diputer. Nah, bentuk gulungan. Dia membentuk seperti kocong ataupun bentuknya seperti kerucut. Nah, sudah itu, ini baru ini daun sirih dulu. Diberikan diberikan selimutnya dari luar. Ini baru bertolak belakang. Kalau ini adapnya ke kanan, kita sekarang bersilang. Ini ke kiri karena ini di tengah. Inilah ketiga daun sirih ini. Inilah bahan yang daun sirih sudah menjadi 3 tubungan yang berbeda. Ada yang di tengah sudah seperti ini, yang di kanan menghadap ke kiri, yang di kiri menghadap ke kanan. Dan ini pun tidak boleh salah menaruhnya. Kalau ini ditaruh seperti ini, berarti ini salah. Kita taruh sesuai arah. Nah, ini tubungan ini asalnya dari daun sirih. Dan sirihnya ini warnanya putih dan ininya merah. Ini adalah lambang dari simbol perwujudan dewa, yaitu Trimurti. Trimurti itu terdiri dari Brahma, dewa Brahma yang disimbolkan yang warnanya merah ini. Terus yang ini Iswara, si putih. Yang ini adalah dewa Wisnu. Nah, itu simbol dari simbol dewa Trimurti yang disimbolkan di dalam pembuatan canang kami di desa Trunyan. Nah, untuk selanjutnya kita ini kan tadi tempatnya bokor itu 2. Untuk satu bokor kita di bawahnya ada juga, tapi tidak sama bentuknya. Daun sirihnya cuma ditempel. Daun sirihnya cuma dicari 2, ditempel, terus lagi 1, ditempel. Nah, nanti untuk daun sirih di bawahnya kita cukup memakai sepasang, terdiri dari 2 daun sirih, yaitu 4. Nanti kita lihat tutorialnya, saya mau metanding atau membuatnya. Dari alat-alat yang digunakan dan bahan digunakan tadi saya sudah menyebutkan dan sudah memberikan arti dan simbolnya. Sekarang kita mau melanjutkan tutorial pembuatannya. Ya, baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan tutorialnya. Sekarang sudah disiapkan bokor tadi, ada 2, dan sudah diisi daun pisang sebagai alas dari pembuatan canang ini. Pertama, kita mau buat yang bagian bawahnya dulu. Ini terdiri dari 2 pasang nih. Terus kita pasangkan seperti ini. Terus diisi pinang. Dengan pinang sebagai simbol yang sudah saya sebutkan tadi. Terus sudah pinang, ini alat yang kita buat tadi 4 ini sebagai tempat untuk menaruh bahan ini, yaitu kapur sirih. Kita taruh di sebelah bawah. Di bawah ada 2. Terus yang di atas kita taruh namanya tembakau. Kita taruh juga di tempatnya, masing-masing sudah disiapkan. Nah, sebagai pelengkap kita mau menaruh bunga. Bunganya boleh bebas kuning,
putih, merah, sesuai dengan apa kita miliki. Terus Nini kasih. Nah, kita nanti buatkan tutupnya. Tutup dari daun pisang juga. Kita buatkan bentuknya yang seperti ini. Ini sudah selesai. Kita buatnya sudah selesai. Udah ada tembakonya, udah ada kapurnya, udah ada daun sirih, udah ada pinang buat pinang dan isi bunga. Sekarang mari kita tutup. Nah, pasangannya ini digunakan sebagai diberikan kepada jeromanggu nanti untuk yang mengaturkan canang kita. Terus setelah selesai ini ditanding, selesai kita susun dengan bokor yang di atas. Nah, karena kita sesuaikan dulu bokornya. Kalau tidak cocok, supaya dia masuk bokornya, kita saring. Terus kita menaruhnya. Sudah memberi alas daun pisang. Sekarang kita kasih ini ituk, kalau di ituk-ituk, kalau di Trunyan, kalau di Bali disebut tangkih. Beda penyebutannya tapi bentuknya hampir sama. Nah, sebelah kanannya ditaruh uang kepeng berjumlah 2 kepeng. Terus di kiri kita taruh beras sejumput. Sekarang kita menaruh jajang kina sebagai tempat menaruh canangnya nanti supaya sudah dipasang. Jajang kina ini yang coklat di sebelah kanan, yang putih di sebelah kiri. Terus nanti kalau ini adalah tempat menaruh airnya. Ini air ini berasal dari air sumur yang sudah bersih, terus ditaruh di sini. Nah, ini namanya tirta. Kita tutup. Nah, terus di sampingnya nanti kita siapkan buah ini dulu ya. Ini untuk menaruh sampingnya. Tapi sebelumnya kita mau membuat tutorial canangnya ini. Sekarang mari kita pakai ini tubungan atau daun sirihnya sudah teratur, sudah diatur tadi. Sekarang kita tinggal memberi pinang. Nah, pinang di tengah-tengahnya. Daun sirih sudah, tubungan sudah 3. Sekarang kita buat sesuai dengan selera kita. Saya membuatnya seperti ini, menaruh bunga. Yang pertama bunga kuning dulu saya taruh, boleh di sini taruh dulu di bawah. Nih, bunga kuning, terus bunganya warna biru, menurut selera sesuai dengan mengaturnya. Kalau detailnya, nah seperti ini. Terus saya mau naruhnya merah yang sebelah kiri, merah yang sebelah kiri sambil memilih. Terus titiknya di sini, daun bunga pacah. Terus yang hitam, yang ungu, saya taruh di tengah. Kalau kita memiliki bunga yang lebih bagus, kita boleh memilih bunga yang berbau harum supaya tanah kita harum. Terus sudah itu, kita menaruh ini. Ini yang warna hijau, ini dibuat dari
pandan itu daun pandan yang sudah diiris-iris kecil, paling sedikit tipis. Dipakai pelengkap dari bunga-bunga. Nah, itu adalah tetanduran canang saya, tutorial canang saya. Sekarang kita mau menaruh senteknya nih. Sentek yang kita buat tadi untuk menutupi canangnya. Nah, itu sekarang kita mengambil tempat menaruh ini, tembakau. Nasi pelengkapnya di sini di kanan. Terus nih. Ini kapur sirih di kiri. Nah, kita tempatkan sesuai dengan aturan yang ada di resatunya, yaitu yang merah di kanan, yang putih di kiri. Supaya canangnya nanti tidak cepat rusak, kita kasih batas dulu dengan menjepit pakai bambu yang tadi. Kita jepit canangnya biar ini tidak jatuh. Jepit pakai bambu yang tadi. Nah, sekarang sudah selesai pembuatan canangnya. Mari kita melihat dari depan sudah rapi apa belum. Kalau belum, boleh diisi bunga lagi, dan selanjutnya kita taruh di bokor yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya taruh di bokor ini ya. Nih, nah itu kita kasih nih buah boleh bebas. Kalau kita memiliki pisang, boleh diisi pisang. Kalau seharusnya ada buah, pisang boleh. Itu boleh. Kalau kita punya lebih, diisi. Terus boleh. Ini terlalu padat kelihatannya kalau isi pisang. Kalau saya sudah pakai jajan. Kalau ini sudah tempatnya tidak memungkinkan, saya tidak pakai. Ini saya pakai buah aja biar bisa. Inilah sudah. Ini adalah canang yang ditunyang. Gimana di bagian lainnya mungkin berbeda-beda pembuatan canangnya atau canangnya. Kalau kami di sini canangnya tradisinya adalah ini lengkap dengan tirta, dengan beras, uang kepeng, buah-buahan, jajaran ginang, ataupun ini sampiannya seperti ini canang. Ini kalau kita membuat banten apapun jenisnya, kalau tanpa canang ini berarti ditunyan itu belum lengkap. Karena ini adalah alat dan bukti kita yang dihaturkan oleh Jero Mangku yang memimpin dalam upacara Hindu. Kita akan memberikan kepada Jero Mangku, dan Jero Mangku menghaturkannya ke hadapan Ide Sang Widi dengan menyebutkan nama kita sendiri. Inilah alat ditrunyan yang digunakan untuk yatnya ataupun upacara. Nah, demikianlah kali ini video yang saya buat tutorial pembuatan canang Desa Trunyan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sudah siap dibawa ke kubur dan ditambahkan sebatang dupa. Nah, dengan berakhirnya pembuatan tutorial canang sari tunyan ini, maka saya tutup dengan kata santi. Om Santi 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 Om.